Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman telah mengklik video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik suka. Dan saya akan sangat berterima kasih buat teman-teman yang telah rela mengklik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, kita akan membuat sebuah logo Mas di Pixelab. Contohnya seperti ini. Kita buka aplikasi Pixelab-nya, lalu kita hapus di bagian new check ini, dan kita klik icon Siginam ini, lalu teman-teman klik import. Silahkan teman-teman pilih logo yang akan teman-teman edit. Di sini kita sesuaikan ukurannya ya. Setelah itu klik checklist. Lalu silahkan teman-teman sesuaikan ukurannya sesuai keinginan teman-teman. Jika sudah, klik relative position agar gambarnya pas di tengah-tengah. Lalu checklist, lalu kita kasih warna dengan warna putih, klik checklist. Sekarang kita gandakan logo ini dengan cara klik copy, lalu kita klik relative position lagi, checklist, lalu kita klik layer dan kita nonaktifkan yang di bawah ini ya, klik icon mata ini dan icon kuncinya agar tidak bergeser, lalu klik layer lagi dan kita kasih stroke dengan warna putih. Untuk skalanya 4 saja. Lalu checklist. Dan kita kunci lagi agar tidak bergeser. Setelah itu sentuh backgroundnya, maka menu draw akan muncul. Silahkan teman-teman pilih menu draw. Untuk ukuran penanya silahkan sesuaikan saja ya teman-teman. Untuk warnanya kita pilih warna putih. Lalu kita coret-coretkan ke logo ya. Kita coret-coretkan ke logo ini sampai celah-celah di logo ini tertutup semua ya. Jika kurang besar silahkan teman-teman perbesar aja. Untuk memudahkannya silahkan teman-teman zoom dengan mengklik icon yang di atas ini ya. Oke, di sini saya percepat saja ya. Jika sudah, klik checklist.
kita akan gabungkan coretan-coretan tadi dengan logonya. Caranya klik layar, lalu teman-teman klik icon yang ini dan checklist kedua gambar yang tadi ya. Checklist gambar yang atas sama yang tengah ya, agar gambarnya pas di tengah-tengah, atau agar memudahkan kita saat pengiriman nanti, kita klik relative position lagi, klik layar lagi, dan klik icon kunci, lalu klik layar lagi dan sentuh backgroundnya, lalu kita pilih menu shape, menu yang ini ya, yang saya tak lingkari merah ini. Lalu di sini kita pilih warna hitam dan perbesar shape ini, perbesar ini yang warna hitam ini sampai menutupi background. Jika sudah, klik checklist. Lalu kita klik to back. Nah, sekarang kita gabungkan antara gambar hitam ini dengan yang putih ya. Caranya sama seperti yang tadi, kita klik layer. Lalu kita klik icon yang ini, yang di bawah ini. Lalu kita checklist kedua gambar ini, yang hitam sama yang atas ini, yang putih yang atas sama hitam yang bawah. Klik OK. Lalu kita klik layer lagi. Sekarang kita pilih Erase Color. Klik Erase Color, lalu Enable. Toleransinya kita naikin agar tidak ada warna putih di sisi-sisi lubang itu. Lalu kita gandakan lagi gambar yang ini agar bisa dikasih tekstur. Caranya sama, kita klik copy. Lalu kita akan gabungkan kedua gambar ini ya. Caranya sama, kita klik layer. Lalu kita klik icon yang biasa, yang ini yang di bawah. Lalu checklist kedua gambar yang hitam ini. Klik OK. Klik layer lagi. Dan sekarang kita kasih tekstur. Klik tekstur, lalu kita cari icon kulit ini. Karena tadi gambarnya persegi 4, maka kita pilih yang persegi 4, yang 1 banding 1 ini, yang paling atas. Kita pilih. Untuk memudahkan, kita jangan menggesernya. Lalu klik checklist. Oke, kita klik checklist lagi. Oke, kita emboss gambar ini. Kita cari menu emboss. Kita geser ke bawah. Klik emboss. Lalu enable. Nah, di sini kita atur untuk di specular hands. Kita pilih 70 saja. Di bagian bevel kita pilih 20 saja ya. Oke, kita pilih di angka 20. Jika sudah, checklist. Lalu kita kasih shadow. Klik menu shadow ini, lalu enable.
di bagian Blue Radius kita biarkan saja. Kita edit di offset Y. Di offset Y kita kasih 8 ya. Ini bertujuan agar bayangan itu ke bawah ya, sesuai sorotan sinar dari atas, maka bayangannya ke bawah. Oke, ketika sudah kita klik checklist. Lalu kita klik menu yang ini, yang di pojok kanan bawah. Lalu kita klik from gallery. Sini kita pilih gambar yang sesuai tekstur tadi ya, dari mulai posisinya kita tadi ambil yang 1:1, kita biarkan saja default. Kita klik checklist. Oke, sekarang kita aktifkan logo yang tadi kita hidden. Caranya, klik layer, lalu kita klik ikon mata ini agar gambarnya terlihat. Untuk gambar yang hitam ini kita kasih kunci lagi agar tidak tergeser kemana-mana, dan kita akan kasih tag. Caranya klik ikon A ini, lalu klik ikon plus ini, lalu klik ikon pensil ini, dan kita tulis sesuai keinginan kita ya. Di sini saya contoh tupe. Silakan teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Kita tempatkan di putih yang agak lebar ini ya. Kita tempatkan di sini. Kita ubah dulu warnanya menjadi hitam agar tidak susah ya, agar tidak susah kita warna gitu ya. Kita pilih warna hitam. Untuk fontnya kita pilih yang ini, yang Falcon ya. Lalu kita posisikan sesuai selera ya. Kita posisikan sesuai selera aja. Oke, kita atur-atur dulu. Oke, selesai cukup ya. Lalu kita kasih lagi tag yang di bawah, yang di bawahnya tupe, yang di kolom kosong ini ya. Kita kasih dengan tag tutorial pemula. Kita klik selesai. Di sini kita atur-atur lagi sesuai selera kita. Untuk fontnya itu terserah teman-teman ya. Oke, kita atur posisikan tag yang kedua ini. Jika kurang lebar kita bisa memperbesar atau kita ke menu ini ya, spacing. Kita perlebar agar jarak antar huruf antar huruf itu agak lebar ya, jadi agak memanjang gitu. Oke, kita atur dulu. Kita atur posisinya dulu ya. Jika dirasa sudah, klik checklist. Lalu kita akan gabungkan antara logo ini
dengan tag, kedua tag yang tadi ya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita gabungkan, klik OK. Kita klik relative position lagi. Oke, kita checklist. Lalu kita akan membolongi tulisan to pay itu. Klik rescaler, lalu kita arahkan ke elemen yang hitam ini agar warna hitamnya hilang. Toleransinya kita naikin. Kalau sudah, kita checklist. Lalu kita gandakan logo ini agar bisa ditekstur. Kita gabungkan lagi. Oke. Setelah itu kita kasih tekstur. Untuk tekstur itu sesuai selera teman-teman ya. Seperti contoh, saya di sini akan ngasih tekstur lo gambar emas yang ini ya. Kita checklist. Oke, kita atur dulu. Jika dirasa sudah pas, kita klik checklist. Lalu kita kasih emboss lagi. Enable. Kita sesuaikan sama yang tadi, kita di specular hair days kita kasih 70. Untuk devil kita kasih yang 20 saja ya. Checklist. Lalu kita kasih shadow. Di offset X kita kasih 8. Oke, kita kasih 8 saja. Oke. Oke, tes. Kita checklist. Oke, teman-teman, sampai di sini untuk membuat logo mas di PixelUp kita sudah selesai. Kita tinggal simpan saja ke galeri. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton ya, dan mohon dukungannya agar channel ini tetap berkembang. Silakan klik tombol subscribe, like. Jika ada yang pertanyaan, silakan komen aja ya, teman-teman. Yang terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.